katanya Uya males ketemu sama lo karena lo kok kayaknya gini banget gitu. Ya, jadi Uya bukan males lah, takut. Emang artis tuh gitu, banyak yang ngata-ngatain gue. Udah tua juga kan, gini, malu gini. Mana kecil dilihat. Ngapain gue malu? Bentar. Ya Uya gak jadi datang karena ya bagus juga sih kalau Uya gak datang karena kalau Uya datang kesian lu juga. Gak mungkin lah. Dia gak datang karena takut ketahuan kalah kaya kali sama gue. Katanya orang kayak lu, siapa lu tadi namanya? Gak gak tahu lu. Emang gak gue gak tahu. Mungkin gak katanya tahu. Lagi cari asisten rumah tangga. Iya, ART lu mau. Lu nawarin gue? Iya lah, mau. Oh, ini kita kasih lihat nih, masa gue jadi ART? Emang kenapa? Kasihan bisa aja. Mau gue jadi ART lu, jadi main tau gue. Ini kita kasih. Oke, kalau lu lagi cari asisten rumah tangga, kita hadirkan buat lo lah. Oke, mana? Udah, coba boleh, boleh. Coba ada kita kan? Panggil ya. Ada kan? Ada. Silakan Mang King, ayo masuk Mang King. Mang King. Mang King. Mang King. Mana Mang King? Sanggup gak lo nih bayar Mang King? Sanggup gue, men. Berapa puluh juta juga gue sanggup. Nih, ayo Mang King. Assalamualaikum. Oh. Iya. Lagi cari ART? Iya, betul. Kamu saya ART? Saya Mang King. Heeh. Saya bisa segala macam, pijat, lulur, kepang bisa, rambut. Kepang bisa. Iya, setrika, apa semua segala macam. Ngonde bisa, ngonde. Ngonde, ngonde, ngonde dan ngondek juga bisa. Oh, okay. Oh. Oh. Mau, mau majikan kayak gini? Boleh nggak apa-apa kalau saya gajinya per menit. Per menit berapa? Saya per menit 100 juta. Jangan per menit, per detik juga banyak kalau bisa semua. Iya. Boleh. Udahlah, udahlah. Mang King, mending jangan kerja sama dia, mending kerja sama saya aja. Sombong begini apa? Kamu aja di tiga. Udah, kita harus sudahan. Assalamualaikum, mohon maaf. Ini ada Mang King. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah. Udah gak usah kita gak usah kasih dia panggung lagi, udahlah. Panggung, gue kasih lu panggung. Lu mau panggung nih, gue kasih punggung nih. Ya kita pamit ya Sobat Ambiar. Buat Mbak Lisa Natalia. Mbak Lisa Natalia, makasih. Ya. Sabar. Kuinara, makasih. Buat kamu, siapa namanya? Aku lupa, makasih juga lah ya. Pokoknya intinya kalau mau sehat seperti Lisa Natalia cari keringat. Bener, kalau mau kaya, kalau mau kaya kayak dia ya cari uang, jangan cari masalah kecuali. Bentar aja. Sikit aja. Di belakang ada kucing 5 juta noh. Say, kalau ikut Tete Lisa jadi sehat jasmani dan rohani. Kalau ikut ini sakit jiwa. Yuk. Sore pagi-pagi ya. Kita pagi besok kita balik lagi. Jam 9:30 pagi besok ya.